จีนฮาbudak tu seorang-seorang dekat situ. Mana mak dia? Mana mak dia? Ha, kan dia kena jerit dengan mak dia. Ha. Nampak dia kena jerit dengan mak dia. Okay, masa itu hari saya datang, masa saya lalu kat sini tu hari, macam air dia macam, macam mana? Macam mana cakap eh? Nampak dia ramai sepi. Bestnya. Where are you from? Hangul. Ordinara waso. Oh, Uzbekistan Saram. Ordinara. Ah? Ordinara. Malaysia. Indonesia. Ania, Malaysia. Malaysia. Uzbekistan? Uzbekistan. Ini kan Ramadan. Ramadan. Ah. Ini Ramadan. Oh, iko Ania. No. You Ramadan? Bye. Bye. Nampak tak dia main shooting kat situ? Mana dia? Wah. Jauh tu. Nampak tak berapa jauh dia dari sini. Budi. Saya dah hilang jejak lah orang dia. Mana dia orang dia? Dia orang ni semua profesional. Jangan risau pada dia orang. Kalau kita tengok apa macam kata, oh, kita dah takut lah kan. Tapi sebenarnya ada orang yang stand by. Nampak tak kawan dia orang nak datang. Dia mana dia tadi. Sekarang kita tengok. Kamu je
juga yang semua datang jatuh juga. Itu memang dia orang punya game, dia orang macam itu. Nampak tak ya, dekat sini pun ada seorang. Ada satu orang, rama-rama dia dah patah sayap kan juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tiga dah bayar. Oh, okey, dia dah naik dah. Alahai, masih dia tengah naik. Rupanya sekejap je dia naik kan benda lah tu, dia naik jalan. Nak join sekali. Dia dah berjalan ke tengah tu, bermakna dia dah mula lah. So kita tak nak miss yang macam yang tadi yang warna orang tu kan. Kita tengok yang ini, kita tengok dia mula. Dia tak boleh mula daripada tepi pantai ni. Rupanya dia memang kena sorong benda alah tu sampai ke tengah sikit. So dia akan tolak dia punya apa ni, buk ayam tu, papan tu sampai kat tengah tu dulu. Lepas tu dia akan buka dia punya dah naik. Memang yang pakcik tu ni memang lembab lah. Yang tu kan last kali datang tu. Cepat dia pergi.
Jalan pun dah tenggelam eh. Pantai ni kat situ je. Pantai ni kat situ. Lepas tu kita naik balik dekat sini pantai ni. Dia ada restoran kat sini. Safe restaurant. Kita tengok pemandu pelancong eh. Wah. Jalan dengan kiam tangan kat belakang kau. Ha. Itu dah bukan pemandu pelancong, tu dah YB Han Hirak. Jalan kat tengah ni. Mari kita berjalan. Ini kan kata-kata kau tengah jalan, tiba-tiba ombak datang, boom, kan. Ada kelompok kecil kat sini kan, kita pusing tengok.
one round tapi cuma ini jadi sampai ni. Kalau dia yang pulang kan dia pulang balik dia yang pasal dia. Bikin tengok air dia macam mana. Ha? Jambatan penghubung ke
pulau kecil tu. So far sepanjang perjalanan daripada Busan ni ke Pohang, memang banyak fish yang cantik lah. So kalau orang nak datang, kalau kebanyakan je orang datang Korea ni, orang pergi ke Seoul, orang pergi ke Busan kecil lah yang orang tu dah famous kan. Kau rasa macam yang satu yang kau rasa dalam dada kau tu terkeluar. Kita jenis apa-apa yang kita bermasalah. Saya jenis yang tak suka nak cerita dengan orang. Kadang-kadang saya boleh menangis kat pantai semua orang. Pulak lagi nak buka cerita sekarang. Bila saya tengok ombak tu, saya rasa puas lagi. Macam tu lah. Saya rasa macam ada satu batu dalam dada saya tu dah agak menggas apa. Oh, Indra. Kau nak tengok tak benda tu? Jambatan tu sebenarnya kita dah boleh jalan ke atas tu. Tu naik jambatan tu, turun. Tapi dah penat. Oh, Indra, cipai kau. Allah. Motorbike. Saya memang minat superbike, tapi saya takut. Memang minat daripada kalau tengok orang naik superbike, ya Allah. Teleng-teleng kepala ni tengok kau. Tapi tak ada keberanian. Dan cik opah kita ni pun kaki motorbike. Tapi sekarang dah tua dah. Okey, setakat ini saja. Makanya dengan itu saya mengundurkan diri. Assalamualaikum. Selamat puasa di hujung Ramadan. Bye.